yang baik, tulus dan ikhlas. Diimplementasikan dalam tindakan, sikap dan perilaku kita. Diimplementasikan dalam pancaran pandangan mata kita. Diimplementasikan dalam komunikasi kita. Keputusan dan tindakan terbaik ini telah diwujudkan dalam bentuk aksi heroik. Keberanian 7 prajurit Kostrad tersebut, mereka secara spontan terpanggil untuk membantu sesamanya. Ini patut diapresiasi. Oleh karena itu, saya menaruh rasa hormat dan bangga kepada kalian, karena telah mempertaruhkan jiwa raga untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.